Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur, selamat. Selamat kita makan ramai-ramai di Al-Rahman Sia. Dan inilah dia gambaran semasa pada malam 15 Zulhijjah. 15 Zulhijjah di Aziziyah. Inilah dia. Ada Aila, Top 10, Discount Tower, Burj Tahfidzat. Nama menara pun menara diskaun. Ya Rabbi. Nama ya. Ni lah Al-Jawhara. Banyak lah ni. Ni kalau dekat dengan hotel kita. Ustaz, mau tutup berapa satu ke? 2 pagi. Buka 10 pagi, tutup 2 pagi. Biasa lagi. Mekah ni malam hidup, siang tidur. Siang tidur. Arab ni gitu, siang tidur. Siang membuta je. Malam barulah jaga sampai subuh. Cari orang. Kadang-kadang macam ni, macam ni ni bila lega dapat dah hari ni RM2,000 lah, balik lah. Kan? Musim haji ni memang mahal, tak boleh buat apa. Memang itulah rate nya. Kalau musim biasa, umrah sahala dalam RM60 kan, pergi balik RM120. Kalau kita deal macam dia, tunggu apa semua, RM100 je. Sebab dia dah memang ada kat kita. Tapi haji tak boleh. Kenderaan pun tak banyak ada. Kalau ada pun, dia boleh banyak pilihan. Kita nak tunggu sampai bila, rasa tawar, bila nak naik. Dah accident. Accident, laju. Home center nampak? Center point, home center. Ni semuanya tempat-tempat melontar ni. Ni pun melontar jamrah ni. Melontar jamrah duit. Allah. Adidas. Ya. Maghribi. Bukan Maghribi. Maghribi. Kedai-kedai jual beg. Pattern sama lah. Ah, tu kedai emas semua belah kiri. Emas semua. Beli lah mah. Oh mah tengok tu. Beli lah, beli bang. Tapi emas ini kurang sikit kualiti berbanding Malaysia. Kita 24 karat 999.9 fine gold. Sini dia 21 karat. Dan yang paling murah 18 karat. Karatnya kurang. Kita Malaysia banyak karat. Banyak karat. Karat je banyak. Sini kurang karat. Tapi India suka beli. India, Pakistan suka beli sini. Sebab sini 18 still tinggi. Balik ke negara India, India 16 je. Ada yang 15 karatnya. Jadi bila dia jual daripada sini, dia dapat untung lah. Kita Malaysia, Malaysia lebih baik, lebih tinggi kualiti emas. Betul tuan-tuan. Sampai ke hari ni ya, semenanjung Malaysia ada 3 jalur emas. Bila di scan bumi Malaysia, 3 jalur emas. Yang paling banyak emas memang Pahang. Memang sejak dulu lagi. Nama pun Raub. Raub je dapat emas. Sampai nama pun tempat Raub lah. Kat sungai tu diraup je dapat emas. Sebab tu namanya Raub. Kau lipih kan, dah penjom kan. Sebelum datang lipih tu penjom. Ayah betul saya duduk lipih. Sebelum lipih tu penjom. Memang tempat gold mine emas. Di hari-hari digali, masih banyak lagi emas. Hari-hari gali, masih banyak lagi. Sedangkan Malaysia dulu dijajah apa? British, Portugis mula-mula. Portugis jajah, bawa balik habis harta benda kita, bawa ke negara dia. Belanda pula lepas tu 500 tahun Belanda korek emas dekat mana? Tu dekat Gemas. Gemas namanya dulu Gold Mas. Nama pun Gold Mas. Tu Gemas tu. Hari ni Gemas, dulu Gold Mas. Habis dia bawa habis emas bawa ke negara Belanda. Datang pula British jajah, habis segala arang batu kan, apa semua bawa. Highway British, highway London, apa semua sampai Liverpool. Itu hasil tanah air Malaysia tu. Tu ah, London Bridge. London Bridge of falling down, falling down. Lagu tu ah, nyanyi kan. Tapi itu daripada khazanah tanah Melayu. Itu kena tahu sejarah. Minta tanah Raidan ni, belakang dah ni. Pun sama juga macam Ramasiah. Tapi out lah.
Saya tu makan juga ajak family saya masa datang buat umrah benda-benda tu. Dan rasa ramah siah. Cerita lepas guru nasi Arab ni mata buju tak. Allah Allah. Allah Allah. Alhamdulillah. Boleh kena tonton ni ada satu mention ni, mention petagar ni. Ini adalah toke telur Saudi. Telur-telur putih tu. Semua dia ni toke daripada Taif, daripada mana. Toke telur. Allah masya Allah. Tu nasi unta. Nasi unta tu. Ha. Ni lalu kita jalan kaki. Namanya Syariq As-Siddiqi. Laluan ini umrah lengang. Siapa pun tak ada naik. Tak ada apa. Bagilah tu dulu kata. Ni hotel-hotel ni dah nak kosong ni. Seminggu lagi tutup lampu, aircon apa semua clear. Jumpa lagi tahun depan. Dia buat duit setahun hanya 15 hari je. 15 hari kau-kau dia buat duit. Kau-kau betul dia buat duit untuk cover setahun je operasi. Dia sangat kosong. Biar tutup tak apa, tak ada orang. Tapi bayar sewa berjalan. Tahun depan buat duit lagi. Owner hotel kita tu tiga hotel dia ada. Pasal sisi lah juga tiga. Ni sebelah ni Mim Travel belah tepi ni. Dia punya juga. Belakang kita, belakang hotel kita tu yang ada jet tu pun dia juga. Tiga hotel owner duduk tawar fakir. ni pun dia punya ni belakang kirinya. Ni Mim Travel duduk ini. Ni Mim ni dia punya juga. Alah, inilah suasana pada malam 15 Zulhijjah. Ya, selesai 9.12.13 hari Tashrik. Dah lapang kosong dan tak ada apa-apa dah. Kita U-turn lah. Depan U-turn. Allah, abang. Ni belakang ni yang lain lampu tu, dia juga ni. Tu. Owner sama. Patut tahu kan. Bayangkan tuan-tuan, inilah laluan masyair. Sebelah 12.13 tak nampak jalan. Nampak kepala kan. Nampak payung je. Tengah botol air. Tengah botol air bersepah. Sampah bersepah. Tiba-tiba lengang, sunyi sepi. Macam tak ada haji kan. Macam belum masuk musim haji kan. Padahal baru je berlangsung 2 hari. Terus bersih jalan. Terus clear. Padahal bukan main kotor lagi. Itulah ya, namanya haji. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, terima kasih semua kerana mengikuti program makan-makan ni. Yeah, insyaAllah kita datang lagi. Okey, kita turun. Ya Allah. Jap. Belum. Okey. Sampai jumpa, baby. Thank you. Okey, masalamah. Ila liqa.